Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Halo semuanya, balik sama gue Raffi di sini, dan di video kali ini kita bakal ya berbicara tentang Among Us lagi teman-teman, of course ya. Dan kali ini kita bakal membahas kalau kemarin kita udah bahas update tentang ada 3 fitur baru di Among Us yang nantinya bakal rilis secara global atau secara publik, yaitu fixed wiring logo, kemudian ada anonymous vote, dan yang ketiga adalah taskbar updates ya, yang bisa kayak biasa atau meetings only atau never update ya guys. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas update lain yang akan ada di Among Us teman-teman ya. Jadi nggak cuma 3 update itu doang, nantinya ketika rilis di global atau di publik ada update lain lagi, yaitu ini dia yang mau gue tunjukin, yang kalian udah tahu juga, kalian udah lihat di thumbnail dan juga di judul, yaitu adalah ditampilkannya skin saat diskusi dan voting teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu sebelumnya diskusi dan voting di Among Us itu cuma nampilin nama playernya dan warna player ya teman-teman ya kan. Misalnya ada 10 orang, nah itu kan ada namanya dan warnanya apa aja gitu. Dan update yang baru ini ya guys ya, yang nantinya bakal rilis itu, dia bakal ada skinnya si orang tersebut. Jadi misalnya orang itu pakai kostum baju dan topi, itu bakal ada nanti di pas lagi meeting ya guys ya. Kayak gimana sih maksud gua? Ya udah kita bakal langsung lihat aja. Pertama-tama kita bakal lihat dulu di free play, dan nanti kita bakal cobain main online sama orang lain, siapa tahu udah terupdate ya. Karena ini gua mainnya sekali lagi di Among Us versi public beta, teman-teman ya. Buat yang belum tahu apa itu Among Us public beta, kalian bisa cek di klik i di atas ini ya. Ada i, kalian mencet aja guys. Nanti kalian tonton videonya itu. Oke, kita bakal cek di free play teman-teman ya. Kita akan ke Discord aja. Dan ya, oke, di sini kita pakai skin, di sini kita pakai skin telur paletnya, dan juga bajunya baju pilot, kayak baju pilot gitu guys ya. Dan kita bakal coba aja emergency meeting, teman-teman. Kita bakal cek apakah benar sudah update? Benar guys. Ya ini kan karena kita main di free play ya, jadi dummy yang lain yang gak ada bajunya. Tapi di sini kalian bisa lihat gue Raffi SP nih ada skinnya teman-teman, gak cuman warna oranye doang ya. Jadi ada update ya atau perubahan yang menurut gue sih keren sih guys. Jadi biar apa ya, biar bisa tampilin skinnya juga teman-teman ya. Untuk pet gue belum tahu, nanti gue bakal cek apakah pet juga akan ditampilin. Tapi kayak gini ya kurang lebihnya ya guys. Oke, kita bakal cobain di mode online ya, apakah bener atau cuman di mode free play doang. Kita bakal cek guys. Oke guys, di sini kita bakal cari room ya. Kita bakal cari di server Asia mungkin kalau udah bisa. Kita find game. Oh nggak bisa guys, ternyata harus North America ya guys ya. Oke, kita masuk room yang ini aja dan kita lihat. Di sini orang-orang pada pakai skinnya beda-beda ya. Kita bakal ganti skin dulu, pakai skin favorit gua, yaitu si ini dia guys. Kepencet. Oke. Ini dia guys skin favorit gua. Oke. Oke, kita bakal tungguin gamenya sampai play ya guys ya. Oke, di sini sudah starting ya. Kita bakal lihat. Yang mau kita lihat cuma itu doang sih tadi, apa skinnya ya guys ya. Oke, di situ ada yang bawa pet teman-teman ya. Nah, kita bakal cek apakah petnya bakal kelihatan juga dan ya skinnya benar nggak ya. Langsung aja kita emergency meeting guys. Oke, kita bisa lihat teman-teman di sini semuanya kelihatan, tapi petnya ya, si biru muda tadi bawa pet dan petnya nggak kelihatan ternyata guys. Jadi ya cuma yang kelihatan tuh hanya skinnya teman-teman. Oke, itu dia update-nya guys ya. Oke, gue bakal solve aja. Dan oke teman-teman, jadi itu dia update yang namanya skin ditampilin saat diskusi dan juga voting ya guys ya. Jadi sekarang makin keren Among Us ya. Semoga cepet rilis ke global dan publik agar kalian semua yang di HP, yang di mobile, yang di PC, dan ya bisa cobain semua-muanya. Bisa cobain semua update yang bakal datang ya guys ya. Ditungguin aja update-nya teman-teman ya. Dan kalau kalian punya info-info tambahan bisa komentar di bawah teman-teman. Segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan di share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini guys. Segitu aja. Keep support and always be happy. Raffi signing out. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.